Oh, ini dalam banget. Ada apa nih? Oh, foto lagi meninggalnya ya. Arwahnya kayak keluar, guys. Hah? Buang aja lah. Oke, kok gua tiba-tiba merinding? Apakah ada sesuatu? Ini tinggal satu lagi kayaknya ya. Oke, sudah beres semua. Kok ada musiknya, guys, sekarang? Guys, oke, keluar sini nggak perlu dipatroli lagi. Guys, kok ada kayak suara-suara gitu, guys? Lah ya, ini sudah, kita tidur aja lah. Pulang. Kemana sih pulangnya? Rumah kita di mana sih? Pulang ya, kita tidur coba. Ih, serem. Tutup. Mau tidur gimana? Serem nih, guys. Oh ya udah. Akhirnya tidur aja. Ya besok aja iyalah, besok aja lah. Terus? Guys, ada yang ngetokin. Cecep memilih untuk menunda pekerjaannya dan tidur, tidak apa-apa. Sebenarnya toh ia bisa menjadikan besok. Hanya saja besok sudah terlalu lambat untuk membetulkan kesalahan yang ia buat sebelumnya. Selamanya Cecep akan hidup dengan konsekuensi dari kesalahannya. Oh, penundaan, guys. Halo guys, balik ke channel gue Ryu here, I'm here. Nah guys, kali ini kita sambung lagi guys main game Pak Mali DLC Pocong. Nah guys, cerita sebelumnya kan kita dapat ending penundaan ya, nomor 6. Dan ya kurang seru guys, kita kurang menantang guys. Kali ini kita harus menantang ya, oke? Kita harus menantang yang lebih ekstrim guys. Siapa tahu ada yang lebih ekstrim kelihatan pocongnya kah? Oke, kita coba aja ya. Siapa tahu kita dapat ending yang lebih seru. Oke, kita coba sompra-sompralin lah ya biar dapat ending yang bagus. Oke guys, sebelumnya kalian like dulu sebelum nonton, dan kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Dan ya bantu share aja ya guys ya. Bantu share, makasih banget yang udah bantu share, yang udah subscribe dan yang udah like. Oke, kita langsung aja mainkan DLC Pocong Pamali guys. Oke. Oke guys, kita biasa di dalam. Kita kemarin kan udah buka ke-6 sama ke-30 ya. Kita coba buka ending yang lain. Oke. Saya harus beresin nguburinnya nih. Oke, kita coba pindahkan kubur dengan asal aja ya. Kita kubur dengan asal. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu ya guys ya kali ini ya. Oke, sore Jumat. Oke guys, kali ini kita bawa kunci dulu. Pertama bawa kunci, ambil petanya, nggak usah diambil lah, nggak penting lah ya. Nah kita coba bawa korek api. Oh nggak bisa. Lilin bisa kah? Nggak bisa juga guys. Kita bawa uang lah ya. Kita bawa uang. Siapa tahu kita beli sesuatu kah? Korek api bawa aja. Siapa lagi yang harus dibawa ya? Gunting. Oh potong rambut guys. Kita coba potong rambutnya. Kita jadi ganteng kah? Gara-gara potong rambut. Kita langsung keluar aja guys. Korek udah bawa. Oh senter. Kita bawa senter dong ya. Oke. Oke, kita keluar. Hey. Kok? Nah kita coba yang sompra-sompra lah ya sekarang ya. Kandang ayam apa ini? Oh kandang ayam ini teh. Tapi ayamnya udah pada mati. Gak tau kenapa. Sakit gak dikasih makan. Gak tau kenapa. Gimana sih Cep? Oke, kita coba. Apa ini? Oh, apa ini? Kok ada kloset di sini? Hah?
Kok ada kloset duduk di sini, guys? Kok aneh? Kandang ayam. Cep, jangan lupa ambil. Ya, Mang Ujang. Nah, ini nih. Kita ambil dulu. Ambil. Kita coba sambil metik-metik bunga aja ya. Kita coba sambil metik-metik bunga, guys. Hari ini kita jadi pengambil bunga. Mana ya? Kemarin Kak, kita kan coba buat ini metik, metik ngegali kuburan. Sekarang kita metik-metik bunga, guys. Coba kita metik-metik bunga. Oke. Kalian kan kalau nonton Pak Mali, pasti kalian suka iya, tapi kan cari dulu penyiramnya. Kalian kan kalau nonton Pak Mali kan suka yang sompra-sompranya ya. Oke, gua coba deh sompra-sompralin ya. Biar kalian suka. Apa ini? Lihat foto siapa ini? Siapa ini? Itu apa ya? Itu apa ya? Mana? Jawa Juli. Oh, itu apa ya? Ini ada pocong, guys, di atas. Kayak editan tapi ya. Juli 2003. Oke. Sangkar, kenapa? Kita coba nyala-nyalain obornya, guys ya. Oke. Kita udah kesini belum sih? Udah ya. Ini apa lagi nih? Bongkar kubur, kuburan Maret 2004. Semoga dia baik-baik saja. Ada lagi, guys, pocongnya, guys. Di kiri. Banyak foto-foto pocong. Ya iyalah, ini judulnya pocong. Kita coba ke WC ya, guys ya. Mana WC-nya? Oh, hujan. Ya. Aduh, serem gini. Apa? Buang. Wah, gila, pohonnya gede banget tuh, guys. Tempatnya tuh kayak berulang-ulang, tapi enggak loh, guys, ini tuh. Jangan kali. Apa sih? Oh, kita balik lagi ke sini loh. Ada apa di dalam? Kayak ada bayangan, guys. Udah cukup kayaknya ngecek-ngecek di sini. Siapa lagi sih? Kalau mau cari aku, cari di sekitar pohon beringin. Siapa tuh? Ya udah, kita cari, guys. Mana? Pohon beringin tuh kayak gimana sih? Gua nggak tahu. Pohon pisang. Aduh, siapa sih? Baik, selalu ada waspada jika Anda dalam keadaan mendesak telepon polisi. Gak mau, gue gak mau telepon polisi. Masa hantu harus telepon polisi sih? Pohon beringin yang mana sih, guys? Kita cari pohon beringin. Ini kah? Oh, bukan ya. Mana ya? Kok gue merinding? Kok gue kayak halu gini, guys? Oke, kuburan sini nggak usah dipatroli lagi. Oh, ini apa tadi? Buang aja. Sesajen, guys, ada sesajen. Ternyata di situ ada sesajen, guys. Iya ya, pasti pohon kayak gini tuh ada penunggunya, guys, yang gede gitu ya. Oke. Kok dikasih-kasih kayak gitu, air minum. Kok ada suara-suara apa? Mana sih, guys, pohon beringin tuh kayak gimana sih?
rasanya. Apa ini? Lo apa ini? Sungai. Lihat, kayak dalam banget ya. Ah, tahayul lah, lompati aja. Wah. Wah. Tenggelam, guys. Cecep lupa satu hal yang penting, dia tidak bisa berenang. Cecep sudah berteriak minta tolong, namun tidak ada yang datang menyelamatkannya. Di pagi hari, mayatnya mengambang di aliran sungai. Pas ada membiru, jiwanya masih berkeliaran di sekitar kuburan karena ia sendiri belum siap untuk pergi ke kehidupan selanjutnya. Wah, mati guys, ternyata si Cecep. Aduh. Oke, buat laporan. Dapat tidak sama sekali. Oh, gila, banyak banget. Jika jimat, kamu malah bawa sesuatu yang tidak bisa melindungimu. Saat tidak baik dalam bahaya, kamu bisa buka dirimu sendiri. Oh, menjahit. Buat apa kamu potong rambut malam hari? Siang pun bisa. Bagaimana rasanya kalau ada orang yang menjakmu? Oh ya, gak boleh ya. Membuang sesuatu yang ditunjukkan makhluk-makhluk tak terlihat itu membuatnya marah. Membuang pemberian kepada makhluk halus. Oh, sajen ya. Mengambil barang orang itu, itu hanya sekedar kendi. Mungkin saja makhluk halus membutuhkannya. Oke, okay, guys. Gua udah tadi udah nyelesain ending yang keberapa tadi ya. Si Cecepnya ini, Cecepnya tuh tenggelam, guys. Oh, ke 18, guys. Oke, okay, guys, gitu aja ya, guys ya. Videonya sampai di sini aja. Yang penting kita udah itu kamar pocong, guys. Yang penting tadi ada penampakan lah ya, penampakan dan nggak tahu penampakan bukan pocong ya, guys. Tapi penampakannya ya, jadi kayak orang gitu, tapi bentuknya kayak orang tapi bukan pocong dan nggak tahu siapa. Dan tadi pohon beringin tuh di mana, guys? Gua penasaran banget dan kita udah kecebur duluan ya. Oke deh, gitu aja guys. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, subscribe, dan komen ya guys ya di bawah. Bang, main lagi dong Pak Mali. Dapat tuh share juga ya guys ya ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa tahu ada Pak Mali di Asli Pocong di channelnya Ryuhir. Oke, okay? See you next video. Bye-bye. Thank for watching. Bye-bye. Seru juga guys, nyari sompra-sompranya.